bagaimana pengalaman Bapak sebelum menggunakan pupuk Red Grow, Pak ya? Itu dengan setelah menggunakan Red Grow, Pak. Dari perkembangan pakai Risco itu maksimal kalau 1 hektar cuma keluar 18 ton sampai 20 ton. Kebetulan ini saya pakai Red Grow bisa 23 ton, 24 ton ini 1 hektar. Terus setelah Bapak amati ketika sebelum setelah menggunakan Red Grow ini, ini dari segi pertumbuhan awalnya bagaimana, Pak? Bagus, Pak. Cukup bagus. Bagusnya sejauh mana itu, Pak? Ya, kita lihat itu suburan itu lain lah daripada kita pakai pupuk yang lain. Ada pengurangan pupuk dasar tidak ini, Pak? Ada. Biasanya kita kalau 2 hektar pakai 2 ton, ini sama 1,5. Oh, begitu, Pak ya?